Kabupaten Pulau Morotai memiliki banyak atraksi wisata alam dan bahari yang elok. Morotai itu dari zaman Perang Dunia Kedua itu udah terkenal dengan sebutan Pearl of Pacific atau Mutiara di Bibir Pasifik. Sebuah pulau kecil di bagian paling utara Indonesia yang memiliki begitu banyak ragam kekayaan. Kabupaten Pulau Morotai ini merupakan saksi sejarah Perang Dunia Kedua antara Sekutu dan Jepang di masa silam. Karena situs heritage peninggalan Perang Dunia Kedua itulah, Kabupaten Pulau Morotai dinobatkan menjadi satu dari 10 destinasi wisata The New Ten Bali. Kalau kita terjemahkan 3 regulasi saja dari 7 regulasi, maka tentu ada keberpihakan pemerintah pusat terhadap daerah untuk mewujudkan 10 Bali baru. Pariwisata ini sangat seksi untuk Pulau Morotai.